Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kreasi Anak Bangsa yang gak ada habisnya. Ini Kreasi Anak Bangsa ingin mengenalkan produk terbaru Kreasi Anak Bangsa, yaitu burung nuri merah ya. Dimana burung nuri merah ini alhamdulillah berhasil kita buat dan siap untuk diproduksi bila ada pemesanan ya. Di sini saya akan review beberapa kelebihan dan beberapa foto sampel replika burung nuri merah ini ya. Di antaranya adalah burung nuri merah ini satu berbahan karet elastis, yang kedua dibuat sangat menyerupai aslinya ya. Dilihat dari bagian matanya, kalau mata saya nanti akan ganti dengan manik mata ya, jadi lebih hidup ya. Ini semua full berbahan karet elastis. Dan selanjutnya kelebihannya adalah dia ini memakai warna-warna 3 dimensi dengan ukiran-ukiran dan jiwa seni lukis tinggi ya. Kita lihat di bagian parutnya juga, kita samakan dengan foto ya. Kita ambil dari internet lalu kita samakan ya. Karena sebenarnya ini belum ada yang pesan nih teman-teman. Jadi untuk melengkapi All Shop Kreasi Anak Bangsa, akhirnya saya buat burung nuri ini ya. Biasanya sih setiap kita produksi, kita buat selalu ada yang minat ya. Jadi ini kita mereview dulu nih sebelum diproduksi banyak ya. Di antaranya kita bisa lihat bagian kakinya ya. Bagian kakinya ini kita buat dari karet elastis nih teman-teman ya. Ya, dari karet elastis. Dan di bagian belakang punggungnya ya, atau bagian sayapnya, kita sudah mengukir teman-teman. Kita bisa lihat ya, ukirannya ini kita buat seperti bulu aslinya. Dan di bagian matanya kita membuat suatu kelopak mata ya, membuat kelopak mata, ada look dalamannya ya, kita lihat ya. Jadi sangat menyerupai aslinya ya. Ini saya ulangi lagi, berbahan karet elastis, saya pegang ya teman-teman ya untuk lebih jelasnya ya. Untuk di bagian buntutnya kita samakan seperti burung aslinya nih, dilukis ya. Jadi para replika replika ini biasanya untuk replika ya. Untuk replika ini sudah hampir mendekati bagus ya. Bukan sempurna, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Jadi hampir menyerupai aslinya ya. Nah, di bagian belakangnya pun kita sudah lihat ya. Kita bisa lihat nih untuk bagian belakang sayapnya sudah kita buat seperti foto yang ada di internet ya. Kita belah di sini, di bagian sayapnya kita belah nih ya. Ini full karet elastis ya, kita bisa lihat ya. Ya, jangan tidak takut patah ya. Untuk penyebaran burung nuri merah ini tersebar di tidak banyak pulaunya ya. Yang biasa dominan itu ada di pulau Cendrawasih ya, Papua, dan pulau Biak ya. Di daerah tersebut banyak tersebar nih untuk burung nuri merah ini ya. Burung nuri merah ini sih hampir sama dengan makau ya. Cuman dia bedanya dia lebih kecil ya. Dia lebih kecil, terus dia pun mempunyai banyak sekali warna teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya burung nuri nih, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning bercampur hijau, ada yang merah, banyak sekali burung nuri ini ya. Dan sudah dikembangbiakan oleh masyarakat Indonesia ya, para pencinta kicau mania sudah banyak sekali memperkembangbiakan untuk jenis burung nuri merah ini ya. Untuk burung nuri merah ini yang tadi saya sebutkan ya, ini banyak tersebar di dua pulau ya, antara pulau Cendrawasih Papua dengan pulau Biak ya. Nah, dia banyak populasinya di situ, dan adanya suka bersarang nih di pohon kelapa ya. Kebanyakan dia di pohon kelapa nih dia. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka mungkin yang ada di daerah sana ya, suka ngebolang
sering lihatnya di area pohon kelapa yang tinggi ya, karena dia suka dengan ketinggian dia. Ya, dan dia jangan diburu nih ya. Jangan diburu, jangan ditembak ya. Yang sangat indah sekali nih. Ini untuk kicau mania nih. Sebenarnya sih untuk suaranya sih nggak begitu seperti burung murai pada umumnya yang bagus ya. Dia kebanyakan kucing gitu teman-teman tuh. Ya, cuman bentuknya aja yang bagus ya. Saya juga suka sekali nih. Cuma saya belum punya, baru punya replikanya ya. Seperti ini teman-teman nih. Jadi teman-teman yang mau untuk dekorasi di rumah, kalau aslinya kan taruh di luar ngeri hilang ya. Kalau replikanya mungkin enggak ketakutan hilang ya. Jadi bisa langsung menghubungi nomor saya ya di bawah ini teman-teman nih, di bawah sini nih ya. Atau langsung hubungi admin Kreasi Anak Bangsa ya. Atau langsung ke nomor saya juga bisa di 0856-9458-0506. Dan di sini juga ada nih di deskripsi ini alamat All Shop. Ya, alamat All Shop, Shopee, Tokopedia, saya buka ya untuk Lazada, saya sedang ada trouble. Jadi untuk pemesanan teman-teman silakan melalui All Shop itu ya, lebih enak ya. Atau langsung menghubungi saya di nomor yang tadi saya jelaskan ya. Oke, seperti ini teman-teman nih. Genre terbaru Kreasi Anak Bangsa ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nih like, subscribe dan share-nya ya. Untuk makin menjadi motivasi saya agar saya bisa membuat kreasi-kreasi yang lain ya. Jenis-jenis replika yang lain ya. Atau teman-teman yang mau dibuatkan replika apa aja ya. Silakan hubungi nomor yang tadi saya sebutkan ya, atau ada di sini nih. Saya ulangi lagi, di sini ada nih nomornya nih ya. Langsung aja kirimkan gambar, fotonya ya, karakternya bagaimana. Silakan teman-teman pesan ya, tapi harus diambil ya. Setelah kalau sudah pesan dan tanggung jawabnya tuh harus diambil ya. Ada nomornya di bawah sini nih ya. Oke. Oke teman-teman, sekian nih untuk review produk-produk Kreasi Anak Bangsa. Jangan lupa pantengin terus ya produk-produk kreasi anak bangsa berikutnya ya, dengan seni kreatif yang lain yang lebih belum saya buat, akan saya buat ya. Terus pantengin, nanti akan saya jadikan suatu inspirasi saya, tantangan saya untuk membuat produk-produk yang lebih baik dari sebelumnya. Silakan kasih masukannya ya, melalui WA saya juga ada. Untuk kedepannya Kreasi Anak Bangsa lebih baik ya. Sekian untuk review produk Kreasi Anak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.